tengkleng kumplitan 1, tengkleng kumplitan 2, sate kambing, dan sop koyor. Kumplitan 1 isinya daging kepala, tulang, sama buntut. Semua bisa makan. Luara dulu nih, lepel-lepel ya, Bren. Ya, itu digigit enak banget itu. Gila kan? Saya juga ada. Halo, welcome back to FC Journey Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, saat ini saya ada di pertigaan Deplu. Kalau terus itu ke pintu tol Tanah Kusir atau Veteran, kalau belok kanan ke arah Pondok Indah. Nah, saya di sini mau belok kanan, mau kembali lagi ke Lali Omah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat meliput sebuah tempat tengkleng yang sedang hits di Bintaro, namanya Lali Omah. Kalau teman-teman belum nonton videonya, ini linknya. Nah, itu asik banget. Nah, kali ini saya pengen kembali sekali lagi ke situ. Ini dia tempatnya, Lali Omah. Kembali lagi ke sini kita. Nah, ini yang asik nih. Lali Omah berdiri sejak nggak ada yang enak. Asik banget ini. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Ini dia teman yang saya bilang tadi. Biasanya teman ini mainnya bakmi nih. Enggak tahu nih ada angin apa tiba-tiba. Ini ada bakmi juga, Pren. Tadi dia kesini mau pesen bakmi, langsung saya bilang, ngapain jauh-jauh kesini pesen bakmi? Kalau kesini tengkleng lah. Tapi nggak masuk ya, bakmi sama tengkleng ya? Nggak masuk. Oh iya, teman-teman udah tahu kan ini siapa? Udah tahu dong. Raja bakmi enak. Raja bakmi halal terkenal. Antariksa, Pren. Antariksa. Nama channelnya nih, saya tulis ini nama channelnya. Jangan lupa subscribe ya. Asik. Like, share. Itu saya mau pesen yang komplitan 2 dan Om Dimas pesen yang komplitan 1. Nah, tapi sayang sekali ternyata iganya lagi habis, buntutnya juga habis. Nah, tapi kan kita kesini kan memang tujuannya pengen makan tengkleng nih. Jadi ya mau nggak mau, ya sudah tetap lanjut. Cuman komplitan satunya cuma sumsum sama daging, saya komplitan 2-nya cuma kepala sama buntut. Tadi saya pesan juga ini sayur koyor kambing, saya tuh penasaran koyor itu seperti apa, dan kita tambah sate kambing 10 tusuk. Kepala kaki, oke. Okay. Itu yang sumsum daging, wis gokil. Jadi pakai sedotan, Pak? Ya. Ini bawa buat tulangnya. Ini. Oh, ini bawa buat tulangnya. Oke, okay, siap. Langsung di-upload di IG. Gokil. Ini dia pesanan kami kali ini. Tongseng. Alah, salah lagi kan tongseng. Tengkleng. Tengkleng kumplitan 1, tengkleng kumplitan 2, sate kambing, dan sop koyor. Wah, gokil ini. Habis gak kita nanti segini? Habis dong. Gokil, gokil. Namanya komplitan 1, isinya daging kepala, tulang, sama buntut. Cuman buntutnya lagi kosong, jadi cuman kepala sama tulang kaki. Kalau ini komplitan 1, harusnya itu isinya sumsum, iga, sama daging. Cuman karena iganya kosong, jadi ini cuma sumsum sama daging. Ini yang terakhir, sop koyor. Karena saya tuh penasaran koyor itu seperti apa. Ternyata seperti ini. Kita langsung cobain aja, Om. Siap. Sebelum makan, kita doa dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep, Bren. Deket banget. Ini white. Oh, oke. Oke, Om Farid. Oke. Kita makan apa dulu nih?
kita coba yang komplitan ini, yang satu ini komplitan dua, mau yang mana? Satu dulu, dua dulu? Dulu. Dua dulu. Oke. Karena yang satu saya udah nyoba, yang dua dulu. Oh gitu. Oke. Cakep banget ini ya. Yo. Itu dua piring buat apa tuh, Om? Nah, bagusnya di sini kita tuh disiapin dua piring karena yang satu ini buat tulang. Oh, buat tulang. Kan banyak tulang nih. Jadi nanti kita makan di sep-sep tulangnya dibawa ke sini. Oke. Sikat, Om. Penasaran gue. Iya. Ini apa ya? Aku tuh punya kepala, Om. Sebentar, cari kepala dulu. Nah, ini dia. Ini bagian kepala ini, entah apa. Mungkin pipi atau apa gitu. Jatuh. Ini pasti bagian dari kepala, cuman apa kita nggak tahu. Langsung sikat. Wah, gimana, Om? Meledak. Ini perengus nggak sih? Enggak. Oh iya? Enggak. Hebatnya di sini, walaupun kambing. Tapi nggak ada bau kambingnya sama sekali. Oh gitu. Baunya ada tapi nggak gitu kuat gitu, nggak perengusnya, nggak parah. Lemah banget malah. Oh gitu. Coba ini nanti. Oh, okay. Siap. Ini kaki. Oh. Tapi dagingnya gede loh. Gede dan banyak nempel-nempelnya. Copot om. Betul. Betul. Wah, apa jatuh-jatuh, Prem? Maaf ya, direpotkan. Emang makan kami harus gitu. Ini, Prem, gue tadi, tuh, tulang apa namanya? Ini komplitan satu. Komplitan satu. Ada tulang sumsumnya. Jadi makannya pakai ini, Prem? Pakai apa namanya? Sedotan. Pakai sedotan. Ya. Waduh! Oke. Gede, Prem. Gede. Sikat. Gede. Dalamnya. Enak kan? Kental, agak pedas ya. Iya. Nah, gue lupa bilang tadi kalau di sini pedasnya tuh bisa request. Jadi kita bisa minta sedang, minta nggak pedas sama sekali, atau pedas banget. Bisa. Ini pas nih. Ini pas. Ini kayaknya dia bikin yang umum, yang semua bisa makan. Luar dulu nih, nempel-nempel ya, Prem. Ya, itu digigit enak banget itu. Gila kan? Bisa juga ada. Dan dia matang banget ini, nempel-nempel ini. Ya. Karena direbus lama banget. Bener lo, gak perengus? Iya kan? Enggak. Biasanya kan kambing maunya kuat banget. Ini gak kuat nih, Prem. Pahit banget. Cepat dia masaknya. Itu dia lo. Jadi, ini lagi empuk. Ngeresep ke dalam. Nah, betul. Ngeresep ke dalam. Jadi enggak apa namanya? Enggak cuma di luarannya doang, Pren. Ketahuan kalau dia masaknya lama banget. Namanya. Tapi ngeresep ke dalam. Dan dia pakai arang juga masaknya. Nah, itu dia. Jadi betul. Panasnya merata. Enggak, selain itu dimasak pakai arang itu kan aromanya juga lebih dapat. Lebih sedap. Masak pakai arang itu jauh lebih sedap dibanding masak pakai kompor. Betul. Sedot, sedot dalamnya. Oh, ya dia enggak usah sedot udah dapat. Kedua. Makan. Oh, gua nggak bisa, mesti sedap kalau menyengat. Pan, koyor orang ni pan. Kalian lihat lemah aja ini. Panas. Ini nih, Pren, kita ambil. Gua pakai nasi nih, lu nggak pakai nasi, bro? Ya, nggak usah. Gua lagi diet ini ya, Pren. Lagi diet keto. Keto-keto banget sih enggak sih, cuman low carb aja. Tuh Pren. Cihuy. Ini kayaknya kuahnya sama ya? Kayaknya sama. Kalau kuahnya kayaknya sama. Kuahnya sama ya. Kita bareng-bareng Pren. Kita suap. Tos. Makan. Lemak banget. Tapi lemaknya itu gurih banget ya di mulut. Iya. Lemak banget, tapi nggak ganggu. Biasa lemak tuh ganggu, Pren. Baunya. Dan walaupun lemak, tapi masih ada dagingnya juga banyak. Tuh. Daging diselimuti lemak. Iya, benar-benar. Oke. Dan satu lagi yang saya suka di sini, bumbunya tuh gak manis-manis banget gitu. Kan ada tuh di tempat lain, tengkleng juga, yang terkenal juga. Nah itu saya gak cocok, karena terlalu manis di situ. Ya, ini malah lebih ke pedas. Betul. Ini lebih ke pedas, gurih. Malam banget. Jadi belas, dapat belas.
Enggak kemanisan lah ya. Tapi yang kalau dilihat dari kedua, ketawa banget. Dari kedua enggak ada yang pakai. Gokil nih koyor. Ini enak nih. Kalau enak, dan ini murah banget ya, kalau yang koyor. Berapa harganya? 30.000. Sebanyak punya. Banyak boleh? Banyak, banyak. Ini buat makan berdua cukup ini? Cukup. Kalau pakai nasi, ini buat makan berdua cukup. Kita coba ini, apa namanya sate kambing ini. Sate kambing. Katanya bagi ini sedap loh. Ini kata terbox nih. Kasih ini. Cheers dulu. Cheers. Makan, makan. One bite. Ada tapi yang bekas gua dulu. Wah. Oke. Untuk makan? Bisa one bite. Jangan pok banget. Eh, gua udah sisa. Mulutmu kurang lebar. Oke. Nih hasil pertempuran kita siang ini, gokil, tulang-tulang berserakan di mana-mana. Lihat tuh sampai keringetan segede-gede jagung. Mantep kan, Bas? Mantep. Ini enak. Highly recommended. Highly recommended. Lu mindit. Lebih seneng yang mana? Tongseng? Kok tongseng lagi? Tengkleng atau sate? Tengkleng. Tengkleng, okay. Tengkleng yang mana? Yang komplit satu, komplit yang dua? Yang tulang ini apa nih? Komplit satu. Ya, di komplit satu. Karena kalau sate kan emang sate biasa ya. Ya, ya. Enak gue bilang, tapi gue karena tengkleng gue jarang makan, jadi kayaknya yang paling berasa hari ini adalah tengkleng. Tengklengnya memang mantap. Dan yang gak nyangka juga ini bos, si koyor kemana? Koyornya. Ah, ini, mana tuh? Ah, ini, ya. Ini juga enak banget loh, gak nyangka kita ya. Lemak tapi gak ganggu lemaknya. Betul. Dan ini murah banget men. Ini satu porsi banyak, 30.000. Dimakan berdua kenyang ini, pakai nasi. Jadi so far, recommended kan? Porsinya gede, rasanya enak. Recommended. Oke, demikian saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dadah! Thank you for sampai watching. Lagi. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channelnya Om Cus Makan. Thank you for watching. Ciao!